Hai, ketemu lagi di channel Cantik Alami. Video kali ini kita akan share tentang rekomendasi 10 krim pemutih aman, cepat, BPOM. Pastiin kamu udah subscribe channel ini ya, dan juga share ke teman-temanmu biar kita makin semangat bikin konten tips seputar kecantikan. Yang pertama ada Wardah Lightening Day Cream. Mengandung 3 bahan aktif, pencerah dalam Moss Bright Active membantu mencerahkan wajah dengan multi-aksi. Terdapat SPF 30 PA++, berikan proteksi ekstra sehingga kamu terlindungi pada setiap aktivitas inspirasimu. Cara pakainya, oleskan merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan sebelum menggunakan foundation atau bedak. Untuk hasil maksimal, gunakan Wardah Lightening Night Cream pada malam hari. Yang kedua ada RH21 True White Activator. RH21 yang berfungsi untuk mencerahkan warna kulit secara nyata dan menjaga kelembaban kulit wajah. Diformulasikan dengan tekstur ringan, mudah menyerap, dan tidak lengket sehingga nyaman digunakan sehari-hari. Cara pakainya, oleskan 2 kali sehari secara merata pada wajah yang telah dibersihkan. Pijat lembut ke arah atas dan gunakan secara rutin untuk hasil yang optimal. Yang ketiga ada Olay White Radiance, yang bermanfaat untuk membantu mencerahkan warna kulit, menyamarkan kulit yang terlihat kusam, melindungi kulit dari sinar UV yang dapat berbahaya bagi kulit. Cara pemakaiannya, usapkan secara merata ke wajah dan leher yang sudah dibersihkan setiap pagi hari sebelum beraktivitas. Yang keempat ada Garnier Sakura White. Diperkaya dengan vitamin pencerah dan SPF 30 PA++ untuk perlindungan dari sinar matahari. Formulanya yang ringan dan cepat menyerap, cocok untuk semua jenis kulit. Cara pemakaiannya, oleskan krim secara merata ke wajah dan leher yang bersih, hindari daerah sekitar mata, akan lebih baik jika digunakan setelah essence. Yang kelima ada Scarlett Brightly Ever After Cream. Yang kelima ada Scarlett Brightly Ever After Cream. Day cream yang mengandung glutathione, aqua peptide glow, dan lainnya yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kelembapan serta elastisitas kulit wajah, cerahkan kulit wajah, memudarkan bekas jerawat, meningkatkan hidrasi kulit, dan lainnya. Cara pakainya, gunakan secara rutin saat pagi hari, sesudah membersihkan kulit wajah, diamkan beberapa saat hingga meresap ke kulit. Yang keenam ada 3 kali ekstrak Alpha Arbutin Original Product. Skincare kolagen yang memiliki manfaat, mencerahkan atau memutihkan kulit secara merata, membuat kulit tampak glowing, membersihkan flek hitam atau black spot di kulit, mengangkat pigmentasi kotoran di kulit. Aman juga untuk bumil dan busui ya. Cara pakainya, oleskan secara tipis dan merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan sebelum tidur. Yang ketujuh ada Ertos Dermo Night Care Whitening Cream. Manfaatnya antara lain, menghilangkan komedo dan flek hitam, menghilangkan kerutan di wajah, mengecilkan pori-pori di wajah, dan memutihkan, menghaluskan, dan mengencangkan kulit wajah. Cara penggunaannya, oleskan secara tipis dan merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan pada malam hari sebelum tidur. Yang kedelapan ada Bio Whitening Day Cream SPF 20. Manfaatnya adalah membantu kulit tampak lebih cerah merata secara keseluruhan sekaligus memelihara kelembapan untuk kulit tampak lebih halus. Yang kesembilan ada L'Oreal Paris Dermo Expertise White Perfect Day Cream SPF 17. Mengandung melanin vanish yang bisa membantu mencerahkan wajah 50 kali lebih kuat dibandingkan dengan 1 tetes melanin blok. Sedangkan kandungan tourmaline gemstone membantu kulit untuk tampil cerah merona.
Cara penggunaannya, oleskan pada wajah yang telah dibersihkan dan lakukan setiap pagi ya. Yang terakhir ada Ella Skincare Premium Whitening. Krim malam untuk mencerahkan, memutihkan, dan mengurangi flek. Formulasinya lebih kuat dan dosis lebih tinggi, sehingga kulit tampak lebih cerah, sehat, glowing, dan lembab dalam waktu yang lebih cepat. Sudah terregistrasi di BPOM serta tersertifikasi halal oleh MUI. Itu tadi cara-cara alami yang bisa kami informasikan. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di tips selanjutnya ya.